Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara memasang ataupun mengeras pipa yang jurusan ke bagian mesin ya pemirsa. Ini saya mengeras di bagian bagian pengisian. Jadi untuk mengeras di sini tuh biasa jika menggunakan las portable tuh biasa agak sulit. Maka untuk menangani kasus seperti ini tuh kita potong, beri jarak. Yang penting arah-arah di sini masih tersisa pipa tembaganya pemirsa. Nah, seperti ini. Maka dengan cara ini kita mudah untuk melakukan pengelasan. Cuma kalau kita sudah menggunakan las seperti ini, nah las portable yang besar itu, kita meskipun ini mepet itu tetap bisa pemirsa. Cuma kalau untuk las yang kecil tuh biasa nggak bisa. Oke, kita lakukan pencopotan dulu ini pipa. Oke, kita copot dulu. Simpan mas. Sampun. Orang warkin emang ya. Sampun. Biar mudah di bagian lasnya ujungnya kita beri tepeng pemirsa. Nah, sudah selesai pemirsa. Ini hasilnya rapi pemirsa. Ano, manggulnya apa jenenge? Cop-copan. Cop-copan. Olor-olor. Olor. 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 Oke, sebelum kita isi freon, kita vakum dulu pemirsa. Kita vakum dulu. Di solar.
Iki oleh sak curigen ngene. Mumpung aku golek iku. Ayo aku surat. Macam ni, kamu, tolong, apa ni? Weh, ada es weh. Kacang, ibu di. Untuk koneksinya pemirsa, ini output ke bagian pengisian, ini ke bagian preonnya. Oke, kita vakum dulu. Kurang kau gini kan mata ni tu vakum dulu. Kita buka sampai 30 menit. Yang kita tutup nanti setelah vakum kita isi freon, terus kita nyalakan mesin kulkas, setelah itu kita matikan kulkasnya, setelah itu kita vakum kembali. Jadi untuk vakum 2 kali sampai 3 kali sudah bagus pemirsa. Jadi kita tunggu sampai 30. Untuk waktu vakum biasa 10 sampai 15 menit sudah bagus pemirsa. Sekejap akan kuburan karo dua kuburan telon kalau tentu belum ada itu yang sebenarnya belum bisa iya setelah beberapa tutorial cara pengelasannya sampai ke bagian koneksinya,
Sekian dan terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf.